Akhir-akhir ini, Taiwan berhasil menguji tembakan rudal surface to surface dengan ketinggian lintasan tertinggi tak terhingga. Pengembangannya nasional Chungshan Institute of Science and Technology mengatakan, uji coba misil yang disebut sebagai Xiongfeng IIE dilakukan di pangkalan militer Jiopeng di Pintung County di Taiwan Selatan. Uji misil ini merupakan manuver militer pertama yang dilakukan oleh Taiwan pada tahun 2021. Uji coba rudal ini dilakukan di tengah meningkatnya aktivitas udara dan laut oleh China, Amerika Serikat, dan Taiwan di Selat Taiwan. Taipei berulang kali mengeluhkan pesawat militer Beijing melayang di dekat ruang udaranya selama beberapa minggu terakhir. Uji coba misil ini dilakukan pada Kamis pagi di tengah kondisi cuaca buruk. Tetapi senjata itu berhasil diluncurkan pada 45 derajat. Taiwan diperkirakan akan melakukan lebih banyak peluncuran uji coba misil dalam beberapa hari mendatang. China menganggap Taiwan yang secara resmi dikenal sebagai Republik China sebagai provinsi yang membangkang. Namun, Taiwan menegaskan kemerdekaannya sejak 1949 dan memiliki hubungan diplomatik dengan 16 negara. AS sejak lama menyatakan dukungan terbuka kepada Taiwan dan menjual persenjataan berteknologi tinggi ke Taipei. China yang marah dengan dukungan Amerika tersebut telah meningkatkan operasi militernya di dekat Taiwan.